tuh. Ini teman-teman ya. Ini teman-teman yang banyak ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya bro di channel Sunupan. Kali ini saya habis pulang ngelatih ya bro ya, ngelatih merpati di lapang. Tahu-tahu di depan rumah kandang merpati saya ada bandangan bro. Itu bro merpatinya bro, tritiku ya bro ya. Itu bro cakep banget bro. Nah itu ya bro yang tritik bro, itu yang dikejar ya bro ya. Ntar kita mau tangkap bro. Dan tadi kayak ada lagi kok bro terbang kemana tadi ya? Bro ada lagi bro, ada satu lagi nih bro. Tuh bro kelabu ya bro ya. Ada dua nih bro. Ya nggak tahu sih burungnya siapa ya teman-teman ya. Ntar mau coba kita tangkap ini karena merpatinya lagi nyampur dengan merpati ini bro. Tritiknya nih bro malah dekat nih bro nih bro. Tuh bro cakep aja bro ya. Tuh ini nggak tahu ya merpatinya siapa ya, ntar kalau udah ketangkep bagi teman-teman yang punya bisa kita ini bro kita kasih ya, ntar coba kita tangkep. Yang kelabu kemana tadi ya, kelabunya nggak kelihatan bro. Oke teman-teman, sekarang mau kita coba tangkap ya. Dan ini kebetulan merpati saya yang di depan rumah ini kayaknya belum pada makan bro. Oke, ntar kita tangkap ya. Tipsnya dari kemana ya? Tuh dia bro ya, di atas tuh bro ya, sama gambir tuh bro. Yo coba yo, mana yo? Gabungnya yo. Oke teman-teman, kita langsung aja ya kasih pakan merpatinya bro. Mana sih coba? Ini mau saya tangkap ya merpatinya ya. Ayo, ayo. Ini teman-teman ya. Ini teman-teman yang banyak ini teman-teman. Nah ini. Ah ini malah udah dekat semua bro. Ini ya teman-teman ya, ini ya bandangannya udah langsung ketangkap bro. Ini ntar dulu kasih pakannya ya. Ini teman-teman ya, bandangannya ketangkep nih. Ya ini maaf ini ya, bukannya saya nangkepin bandang ini karena di sini ntar barangkali teman-teman ada yang punya, ntar bisa langsung hubungin saya aja ya. Ntar coba ini saya taruh di kandang dulu bro. Kandang sini apa ya? Oh ini bolong bro. Coba yo kandangnya coba yo. Ini ya teman-teman ya. Ya merpatinya ya. Kita taruh sini dulu. Tuh bro. Yang tritis sih bulunya cakep ya bro ya. Tapi yang ini bulunya nggak cakep ini bro, yang kelabu. Nggak tahu burung datang dari mana ini ya. Ini kasihan ya, saya kasih makan dulu bro. Ini kebetulan saya pulang dari lapak ya teman-teman ya. Di sini ada bandangan teman-teman. Jadi saya tangkap teman-teman. Ini saya kasih pakan dulu ya teman-teman ya. Kasihan nih teman-teman. Makan dulu teman-teman karena kasihan ya. Ntar bagi teman-teman yang punya ya silakan ambil aja nih tritis dan kelabu.
badan saya juga udah pada pengen makan, bro. Sudah saya kasih pakan ya. Ini teman-teman merpatinya nih ya. Yang tritis nih. Badannya gede banget, bro. Matanya cilomas ya, teman-teman nih. Ini bulunya nih. Bulunya rapi, bro. Tuh, bro. Rapi banget ya. Ini yang tritis ya, teman-teman ya. Matanya cilomas. Bulunya rapi, badannya gede. Kalau yang kelabu badannya kurus, bro. Badannya kurus, enggak gede kayak burung. Pernah ngelolo ini yang kelabu. Matanya juga cilamas dan bulunya enggak rapi, bro nih. Ini teman-teman tuh. Tapi mukanya serem sini, bro. Oke ya teman-teman ya, cukup sekian dulu karena ini kebetulan merpati saya belum dikasih makan, jadi nangkepnya enak, bro. Jadi ikut makan dengan merpati saya ya. Oke, cukup sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Sunupa Jembro ya. Dan bagi teman-teman yang memiliki ini, terutama khususnya lingkungan masih di Cilongok, ntar bisa ambil aja merpatinya di tempat saya, bro ya. Mantap. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight.